lahir Islam, mati pun Islam. Maka Allah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati melainkan Islam. Ayat lain tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah gosok 20 belah kiri, tengah-tengah gosok 20 surah Al-Baqarah, pesan Ibrahim kepada anak dia, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Gosok 20 belah kiri, tengah-tengah Quran. Wa wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim berwasiat, ya bani ya inna Allah, wahai anak cucuku sekalian, sesungguhnya Allah Ta'ala istafa lakumuddin, dia pilih kamu dalam agama ini. Allah pilih kamu untuk dalam duk agama ni. Inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala pilih agama ini untuk kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan mati melainkan mati juga dalam Islam. Ulang balik ayat dia, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Allah pesan, kata perpesan Ibrahim kepada anak cucu dia yang di kalangan Nabi Ya'qub. Apa dia pesan? Inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala pilih agama Islam ini untuk kamu. Allah yang pilih. Bila Allah pilih, pakat jaga supaya dapat mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jaga Islam dan lo supaya engkau mati dalam Islam, mati menjadi Muslim. Kata ulama, bila kau dapat sujud kepada Allah dalam salat, bila boleh sujud saja di bumi, antara yang kau minta daripada Allah ialah mati dalam Islam. Bila kau salat, khususnya salat sunat, salat fardu boleh juga kata setengah ulama, tapi ulama lebih banyak menetapkan bahawa salat sunat, bila salat sunat sujud di bumi, minta dengan Allah. Apa nak minta? Antara kita nak minta, minta untuk mati dalam Islam. Kerana mati ni pada Allah Subhanahu wa taala. Mati hak Allah. Mati ni hak Allah Taala. Dia kasih. Kadang-kadang tengok tuan, saya tengok beberapa kali tengok dalam gambar, dalam apa viral yang dihantar dalam handset kita, dalam gambar-gambar yang ditunjukkan, macam mana ada ramai orang yang mati tengah sujud. Baru ni kita buka dalam handset ni, macam mana manusia yang tengah-tengah sujud mati. Dia sembahyang sunat, tuan-tuan. Kisah ni saya nampak di cerita ni, saya tengok cara cakap dia ni orang Mesir, cara taklik, cara komen. Sebab dia pada CCTV di dalam masjid, satu masjid di Mesir. Sebab saya kata Mesir ni, sebab kapet merah, tak cukup lengkap lagi, tak faham lagi tu. Bila cakap mereka baru tahu, oh, ni orang Mesir. Duk tunggu sembahyang sunat, dia tengah sembahyang sunat. Sunat ni bagi saya nampak cara ni sunat ba'diyah, mungkin ba'diyah Aisyah atau ba'diyah Maghrib. Pasal apa? Pasal ada orang habis main sunat pakat keluar. Satu hamba Allah ni, dia pakai jubah, dia pakai serban yang diikat di belakang dia. Dia tutup kepala, dia apa, hujung pucu belah ni dia selang, tapi dia ikat di belakang dia, serban dia. Dia solat sunat. Dia takbir, dia rokok, i'tidal, sujud,
Dia duduk tu sujud. Sujud lagi. Sujud terus. Tak bangun lah. Bila dia sujud lama ni, orang sebelah dia, ada yang main tengok, dia kata ni supaya sujud lama. Ada yang kata tak, dia dah sujud bayang lebih kat dia lah. Ada yang tak peduli dia. Sampai lebih kurang tu, lebih kurang dekat-dekat 15 minit, baru orang sedap. Orang tengok pelik sangat ni. Dia bersujud lama sangat tak panggil panggung ni. Ada satu hamba Allah yang main sembahyang lepas-lepas dia. Pasal apa? Dia sujud, kau tu main sembahyang sebelah dia, kau tu habis 2 rakaat, dia sujud juga. Kau tengok pelik. Dia pun pian panggil orang, main gerak-gerak, kau tengok. Gerak-gerak, pegang-pegang, rebah. Rupanya Allah ambil nyawa dia ketika sujud. Hadis Nabi kata, tuan-tuan, waktu engkau hampir, paling hampir dengan Allah waktu salat, ialah waktu sujud. Aqrabu ma yakunul abd fi salat, sehampir-hampir hamba Allah dengan Tuhan pada waktu sembahyang, wahwa sajidun, ketika mana dia sujud, dia paling hampir dengan Allah. Nabi habaq dah, waktu dekat kita dengan Allah ialah waktu sujud. Tiba-tiba Nabi kata apa? Sambung hadis dia, bila dapat kau sujud pada Allah, kau dekat sangat dengan Allah, kau mintalah sesuatu daripada Allah waktu sujud, kerana kau berdekat dengan Allah waktu itu. Fa'akthiru du'a, berdoa banyak-banyak waktu sujud, kerana kau dekat sangat dengan Allah. Sebab kita ulang balik, waktu kita sujud pasmaya sunat apa ke, qabliyah ba'diyah ke, antara kita minta, ya Allah, aku ni tunggu mati, ya Allah, dan aku minta engkau matikan aku dalam Islam, ya Allah. Macam mana pun sekalipun, matikanlah aku dalam Islam, ya Allah, ya Tuhanku. Minta. Kena minta. Pasal Allah suka kita minta. Dan Allah suka kita minta benda-benda macam ni. Jangan minta yang lain. Kena yang lain tetap berharga. Benda yang paling berharga, mati Islam. Kerana kita semua akan mati. Matilah lagu mana pun, kita minta mati Islam. Jadi mati yang terbaik, mati ketika ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala.